Syukran. Kalau Anda mendapatkan Ramadan, Anda jangan pernah matikan malamnya. Bangun, walaupun cuma 30 menit, 15 menit, lakukan amalan setiap malam. Dan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak absen setiap malam, ya niscaya Anda dapatkan kemuliaan. Isi dengan apa saja? Anda salat sunnah, maka nilainya selama 80 tahun tanpa henti. Siapa yang sudah merasa cukup amalnya mengantarkan dia ke surga? Siapa yang masih merasa sedikit amalnya? Sudah tahu sedikit, kenapa tidak berburu juga? Maka dari itu, para sahabat ketika mendapati waktu menjelang Ramadan, itu gembiranya luar biasa. Mereka sebagian sudah dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, amalan banyak dikumpulkan. Begitu mendengar Ramadan akan tiba, maka umumnya mereka akan mempersiapkan diri buat menu-menu kebaikan untuk menyiapkan Ramadan mereka. Kita sahabat bukan, jauh dari Nabi, belum tentu dekat dengan Allah. Begitu mendengar Ramadan tiba, apa yang sudah kita persiapkan?